Air mata wanita memang dia bagaikan getah dari hati yang terluka atau serpihan dari jiwa yang patah. Tapi wanita bisa menghentikan dukanya ketika dia membuka hatinya untuk menyambut takdir yang baru. Yang kalau dia berusnuzon, insya Allah akan dipertemukan dengan seorang laki-laki yang akan membasahi hatinya yang kering dengan curahan cinta dan kasih sayang. Yang dengan perlakuan yang baik, seolah menitip pesan untuknya, jika cinta pertamamu menorehkan luka, semoga cinta terakhirmu menghadirkan surga. Dan banyak kita dapatkan ternyata di sana pasangan suami istri, ya Allah, yang mereka begitu romantis, ya keluarga mereka bisa dijadikan sebagai teladan. Ternyata kalau melihat sejarahnya, ternyata mereka adalah orang-orang yang pernah menderita atas nama cinta. Mereka ternyata adalah orang yang pernah gagal dalam membangun rumah tangga.